Tiga orang tewas dan 18 lainnya terluka setelah sebuah bom sepeda motor meledak di sebuah pasar di Provinsi Yala, Selatan Thailand, Senin waktu setempat. Juru bicara Komando Operasi Keamanan Internal Thailand mengatakan, hingga saat ini belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan mematikan ini. Provinsi Naratiwat, Pattani, dan Yala di Selatan Thailand telah lama menjadi basis pemberontakan kelompok etnis Melayu yang memperjuangkan otonomi mereka. Terhitung sejak tahun 2004, lebih dari 6.000 orang telah terbunuh di wilayah ini. Thank you.